Halo guys, kembali lagi Arif, dan di video kali ini selamat datang di Genshin Impact versi 3.8. Akhirnya kita nyampe juga di versi 3.8. Di sini gua mau bikin video gacha lagi. Dan kali ini video yang mau gua buat adalah video gacha untuk gacha si Eula. Set dah. Aduh, gua tunggu karakter ini dari zaman apa ya? Zaman pahit kayaknya gua tungguin karakter yang muncul dah. Versi berapa? Dua terakhir itu versi 2.3 sih kata emang terakhir, berarti udah 2.5 versi sih ya, lewat chat, bukan deh, kayak lebih sih 2, enggak kayak sih kurang sih 2.3, mau ketemu 2.2 versi, enggak, 1.1 lah, 1.2 versi, enggak keluar tuh, 1, berapa ya, 1.5 versi udah enggak muncul-muncul di bot anak 1 dah. Tapi akhirnya sekarang udah muncul juga nih. Gua mau gacha dia bodo amat, mau tata orang gimana, udah gak meta kayak udah gimana. Kalau waifu mah gas kena aja, gak usah takut. Kata gua mah gak usah mikirin meta dah, kata gua mah langsung aja kalau misalkan udah waifu mah ya. Nah pokoknya mah ya, sini gua udah nyiapin sampai 5 pet 10.197 sama yang primogem, sama sini juga gua ada jenis kristal kalau gua pakai kalau perlu. Oke kalau gitu tapi kan nggak bakal profit. Oh sini gue PT-nya ini ya di nol banget nih ya gue PT-nya. Kemarin gue red off di Mona dan ini gue pasti banget dapat dari si Eula. Ini gue bikin meskipun udah dapat pas dapat Eula gue bikin tetap bikin aja videonya, takutnya ya apa namanya ya. Nah, ini aja buat dokumentasi lah ya, dokumentasi gitu. Oke kalau gitu langsung aja kita mulai. Kayak apa? Ya nggak usah gue skip lah biar lamain durasi video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Mika, cakep ada Mika. Oh ya, gue juga ngejepit kasih juga ya. Cakep dapet, cakep Mika gue. Oke. Oke, kalau gitu 20. Oke, 20 dong, kenapa 20? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dapet Razor gue udah chain 6. Oke. Oke. Razor gue belum dapet chain 6 ya? Oh, oke okay, deh, 30. 30, dapet apa 30? 1, 2, 3, 4, 5, oke, 5. Stuck ke 6, 7, 8, oh dapat lagi, dapat 9, oh dapat lagi 10, gua dapat lagi. Buset, banyak juga bintang 4-nya, borong semua gua nih bintang 4-nya. Oke lo, cu, bintang 4-nya borong semua gua. Berapa sekarang sih? 40 ya? Oke, 40. 40. Oke. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 dapat Razor. 8, 9, 10. 10, kita dapat Razor lagi ya. Razor gue di chain 6, oke. 50. 50 guys, 50, 50. 50, ayo. Aduh, 50 tuh. 2, 3, 4, 5, 6. Dapat tebel. Kayaknya tebel bakal kepake ya buat kartu fonten tuh, nggak tahu juga nih. 7, 8, 9, dan 10. Oke, ini udah 60 ya. Dan 60. 60 atau 70 sih? Kayaknya masih baru 60. Oke, 60 deh ya. 10. 60. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 6, 7, 8, 9, oh dapat lagi reset, 4, 9, 10, 10. Oke, ini 70, sekarang gue bakalan ambil dari toko dulu ya, paling ambil 2 deh, 4. Oke, ini 70 nih ya, 70 dapat gak 70 nih, 70, ayo 70, ya elah belum dapet. Oke, Mika lagi gak apa tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nggak dapat.
Bener-bener nih kayak bakalan bawa ampas nih. Oke, 71. Ayo 71. Satu, aduh. Terus time. The Pressure lagi. 72. Ampas. Eh, 73. Masih ampas. Oke. Kita ke 74. Masih ampas juga, bisa dah. Oke, 75 biasanya cakep nih. Tuh, 75 yuk, dapat ke 75 yuk. Ah, anjing enggak dapat 75. Gila, pas juga nih. 76 yuk. Aduh, 76. 76. Yuk, 76. Buset, 76 gak dapet, gila. Keras, cu. Buset. 77. Nah, dah, dapat dah. Akhirnya ente pulang juga. Aduh, si wifi ini gak pulang dari kemarin. Dapat juga pulang nih. Dapat sudah karakter yang sudah saya incer dari zaman baheula. Oh yang ngomong nih, gue dapat tadi saya sudah gue cek 6 akhirnya. Gue cek itu Tomago udah cek berapa? Cek 6 juga. Banyak juga nih gue karakter aja cek 6. Ada juga si Yau Yau. Mika cek berapa? Oh cek 4 cuy. Cek 4 Mika gue. C6 bagus nih, C6 nih, naikin C10. Nah, yang terpenting nih ya, akhirnya setelah saya tunggu sekian lama-lamanya pulang juga nih karakter, bodo amat dengan meta juga, gak peduli siapa yang peduli sama meta kalau udah kayak gini tuh. Mana ya, ini paling pakai mana yang ulah ini paling ini, sama ini apalagi ya, ini paling. Dapat juga nih. Oh, sama weaponnya juga jangan khawatir. Weapon sudah saya siapkan. Ya, ini weapon dapat karena kecelakaan ya di tempatnya. Nah, ih cakep banget, gila sumpah cakep banget. Nah, levelnya kita naikin nih ya. Udah gue siapin juga buku XP-nya buat dia. Gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Saya siapkan XP-nya buat dia mas. Aduh. Ya, gua kayak gua ini kurang dah. Iya kayak kurang gua deh. Kurang gak sih? Iya kayak gua kurang dah. Kurang 20 lagi. Oke deh kalau gitu sekalian gua cari lah, enggak apa-apa secepat nih gua nyarinya. Buat bunga dan Delion. Oke, lagi. Sama ngambilin dulu aja. Ngambilin ini. Sip. Udah ada. Untuk ininya pakai apa dulu dia? Sebagai dia. Pakai ini. Itu pakai apa lagi ya? Bulu belum ada bagus sih ya. Crit rate biar nggak akhir crit rate isu. Crit rate isu sama apa lagi? Gua kayaknya belum ada lagi deh dulu. Apa namanya? Untuk apa namanya? Bloodstain habis ya. Iya, Bloodstain nggak ada. Udah kalau gitu pasti berarti kalau gitu gue pakein aja lah. Mana tuh gladiator? Gladiator yang bagus mana? Ini gladiator ya.
ini sama ini pakai yang ini. Glassnya physical damage bonus. Kayaknya gue punya banyak harusnya. Nah ini ada yang satu nih, ada yang crit rate juga. Nah, kita lihat statnya berapa dia. Nah bagus banget. Udah lumayan. Kalau misalkan pakai ini gimana? Mana ya? Kan gue ada tembakan shield dia tuh. Lima enam. Kayak buat stand begitu, tapi ntar ngedrop kalau bisa sama-sama. Ya gitu aja lah. Gitu aja nggak apa. Talentnya juga udah gue siapkan juga untuk resource-nya. Jangan khawatir. Gue aja lah ya, ini nge-upgrade ini ya. Upgrade apa namanya ya, upgrade bagiannya, bagian apa namanya, bagian skillnya, bakal gue skip aja. Nah, sudah selesai, udah segini dulu aja, sementara waktu. Belum ada resource lagi sih, habis resource gue. Bakal gue naikin lagi ntar semuanya. Sekali lagi naikin tengah apa, habisin. Ntar gue coba cari lagi materialnya. Cakep lah ya. Wih, gila tuh, cakep banget Eula gua mah. Gua untuk Eula mah gua apa namanya ya? Gua lakuin dah apa aja dah. Oke, kalau gitu sekalian gua juga mau nyari untuk ini ya. Link gua bakal carinya di offline aja lah ya. Yang penting gua udah dapat Eula nih ya, udah dapat Eulanya. Terus gila tuh, cakep banget, udah ada weapon-nya pula kan. Set dah. Dah, oke. Okay. Jadi saya sudah tercapai di video kali ini dan udah nge-upgrade Eula gue semaksimal mungkin. Oke, kalau gitu makasih nonton video gacha gue sampai akhir nih ya. Dan juga ternyata ya sama aja gue apa sampai 78 mau di Hotcast Arel kayak mau di Genshin kan tetap aja sama aja sampai 78 tetap dah. Emang lagi ampas-ampasnya gue nih ya. Ah, udah lah gak apa dah. Yang penting dapet Eulanya gue. Oke, udah kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. よ、用心して。